Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lanto Official. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah trik cara untuk melihat kata sandi yang tersimpan di aplikasi Google Chrome ataupun aplikasi pencarian Google. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan aplikasi Google Chrome, maka kita bisa melihat sandi yang ada pada aplikasi Google Chrome. Namun sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru yang diupload dari channel Lanto Official. Oke, caranya adalah silakan teman-teman langsung masuk di aplikasi Google Chrome dan kemudian teman-teman pilih di bagian titik tiga di pojok kanan atas, dan kemudian setelah itu teman-teman klik di bagian setelan, dan selanjutnya teman-teman juga langsung pilih di bagian sandi. Sehingga kita akan melihat di bagian paling bawah itu ada dua akun yang tersimpan sandinya, yaitu akun Facebook dan juga akun Instagram. Cara ini sangat direkomendasi sekali bagi kita pengguna aplikasi media sosial, karena suatu saat jika kita lupa dengan email ataupun sandi dari Facebook, Instagram ataupun media sosial lainnya, kita bisa melihat kembali di sini. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu cara untuk menyimpan kata sandi Facebook, silakan teman-teman juga klik di bagian pojok kanan atas. Di situ ada video yang menjelaskan tentang cara untuk menyimpan aplikasi Facebook. Dan juga teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan juga, yaitu cara untuk menyimpan kata sandi Instagram di Google. Dan kemudian teman-teman untuk melihat email dan juga sandinya, silakan teman-teman klik saja di bagian akun ini. Dan saya di sini sebagai contoh akan melihat di bagian akun yang Instagram, yaitu yang ini, klik saja di Instagramnya. Maka akan muncul di situ adalah situsnya, yaitu Instagram, dan juga ada emailnya, nama pengguna, dan juga sandinya. Dan silakan teman-teman untuk melihat sandinya, klik saja di bagian mata. Sehubungan di sini saya menggunakan aplikasi perekam layar, sehingga saya tidak bisa melihatnya, karena itu sudah privasi dari Google. Dan nanti teman-teman setelah menggunakan ini, silahkan teman-teman klik saja di situ, nanti akan dimintain untuk kunci layar, dan kemudian teman-teman akan bisa melihat kata sandi yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini cara untuk melihat sebuah sandi yang tersimpan di aplikasi Google Chrome. Tetapi sebelumnya teman-teman sudah login terlebih dahulu di aplikasi Google Chrome. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.